Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, UJTA Channel. Channelnya membahas tutorial seputaran bonsai. Halo sobat-sobat UJ, dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke sobat-sobat UJ, yang berbahagia, di video kali ini saya punya bahan-bahan bonsai bougainville Singapura ya. Ini habis didongkel ya, diambil dari lahan ground. Ini di pot ya sebetulnya nih, cuman sudah nembus ya akarnya. Ini bahannya kita reposisi dan seleksi percabangannya ya. Ini bahannya, ini di pot, potnya pot bebas. Ini di videonya sebelumnya sudah ada juga, habis dicangkok, pencangkokan ada. Ini saya akan pindah pot aja ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukungannya untuk cara like, share, dan subscribe. Yang sudah bergabung banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Yang baru menemukan channel saya, silakan like, share, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya, tidak ketinggalan lagi video-video terbaru dari saya tentang seputar bonsai. Kita lanjut ke videonya. Sok atuh. Oke, kita lanjut pembongkaran potnya dulu ya, akarnya seperti apa, dan kita seleksi cabangnya mana yang diperlukan, mana yang nggak diperlukan. Yuk kita eksekusi. Oke sobat-sobat UJ, kita cuci dulu ya batangnya biar kelihatan putih. Oke sobat UJ, ini kita simpan di pot ya. Sementara ini seperti ini aja. Kita seleksi akarnya dulu ya. Oke sobat-sobat UJ, seperti ini ya. Sekarang kita penanaman. Kita tanam. Ini
ini kita pakai jaring ini ya, penghalang akarnya ya. Oke, saya pakai media tanam tanah pembakaran, campur tanah merah secukupnya ya. Taburkan tanahnya ya. Oke, seperti itu ya. Oke, semoga tumbuh subur ya. Nanti saya akan up lagi 6 bulan ke depannya ya. Ini semoga bermanfaat pemindahan hasil drone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam budidaya, salam bonsai. Oke, setelah penanaman kita siram sobat-sobat UJ. Biar padat tanahnya ya. Oke, cukup segitu menyiramnya, biar turun aja tanahnya ke bawah.